Di Minggu Padua Hot di Bulat Tolu ditakuk polisi Polres Tanokarodo walu halak parkara narkoba. Adong dosa ada boruas yang na walu halaki jalan nuaing nunga dihurung na walu halakot di Polres Tanokaro. Senna walu halaki dapat ni polisi do 10,76 gram sabu, 36 gram ganja, naung mahiang dohot 20 bonani ganja siap panen. Marhite hatani Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tanokaro, diari Rabu tanggal 17 nasalpu, na walu halako ditakup lau padalan paret tani Kapolri, na pangido sude polisi manakup akka pamake dohot penggadis narkoba. Didok polisi baritani akka si pake dohok si gadis narkoba un diboto polisi marhite alu-aluni masyarakat nang holsoan marnida pangalahoni akka nama makin narkoba un. Tahun 2021 ini ada mengamankan 6 kasus narkotika dengan rincian tersangka 7 laki-laki 1 perempuan untuk barang bukti sabu 13,76 gram bruto kemudian untuk batang ganja sebanyak 20 batang dengan ketinggian 50 sampai 200 cm. Kemudian untuk daun ganja yang siap pakai sendiri ada 36 gram ganja. Walu halako diapehon polisi do pasal 110 sada, pasal 112, dohot pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 sia. Jala terancam do dihurungan kalaki saleling ni ngoluna. Sia Tanokaro, Tim Toba TV, mabaritahon.